Suatu hari Jibril alaihi salam datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril alaihi salam ini menyampaikan beberapa wasiat. Di antara wasiat yang beliau sampaikan, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Hiduplah semaumu, tapi jangan lupa, fa innaka mayyit, kamu akan mati. Dan itu untuk kita juga. Wahai fulan, ish ma syi'ta, silakan hidup sekehendak. Tapi jangan lupa, engkau itu akan mati. Lambat atau cepat pasti akan mati. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau ingin cintai. Tapi jangan lupa, sungguh kau akan berpisah dengannya. Silakan. Kita mencintai keluarga kita, bapak ibu kita, anak-anak kita, istri kita, sahabat dekat kita. Cintai, mangga, silakan. Tapi jangan pernah lupa, fa innaka mufariquh. Engkau itu satu saat nanti akan berpisah dengan semua yang kau cintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukanlah apa yang kau sukai. Berbuatlah semaumu. Berbuatlah sekehendakmu, fa innaka majziyun bihi. Tapi jangan lupa, semua yang kau kerjakan itu, semua yang kau perbuat pasti akan dibalas. Al-maut babun kullun nasi dakhiluhu. Kematian suatu pintu yang setiap jiwa akan masukinya.